Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Sambil menunggu Jumatan, kita sarapan dan juga kita akan mereview di sini. Ada satu buah produk terbaru dari GSN, dari tim kami, inovasi terbaru golok sembelih. Modelnya cakep banget, di full etching, mulai dari duralnya, ukirannya ukiran etching ya, kiri kanan. Materialnya baja poler K110, di dentang fungsinya dalam sampai sini dipin, ring-ring duralnya full, perhatikan tuh full. Finishingnya bagian mata bilanya di serat baja ya, di satin polis serat baja, cakep banget. Handlenya seperti ini, jadi kalau mau dibuat gaya dorik atau gaya tarik enak. Tapi kalau saya melihat dari bagian ujung bilahnya yang ngelembung, ngecekung ini dan sini kemengecil, saya setuju dorong ini. Nah, kalau tahun lalu ada full tang dijepit dengan resin itu, sekarang di etching, ininya lebih lebar, di etching, di full ukiran. Materialnya baja bohler K110, sekali lagi kita sampaikan. Untuk panjang bilahnya 30 cm, di pangkal 3 cm, yang kecil ini 3,5 ya, di bagian kecil ini 3,5, terus di bagian yang cembung ini 4,4 ya, di bagian sini 4,4, di sini 3,5. Untuk ketebalannya 4,5 mili, tebalnya 4,5, jadi gede ini ya, bisa dikategorikan jumbo lah, jumbo. Tadi nggak bawa kertas HVS dan kresek. Memang sudah lama nggak pakai kresek sih. Untuk sembelian saya lebih fokus di tisu. Sekali lagi, untuk sembelian fokus di tisu, karena kalau tajamnya halus di tisu, maka dipakai menyembelih itu cres banget. Sekali menyentuh langsung cres, potongan, hasil potongannya bagus. Hasil potongan sembelihan di kambing maupun sapi itu bagus. Berbeda dengan ketika digesek-gesekkan. Kalau digesek-gesekkan nanti hasil potongannya kurang bagus, terkesan menyiksa, dan memang menyiksa hewan kalau kurang tajam. Gitu. Makanya standarnya di kertas HVS, dikelok-kelokkan, didengarkan, diraba, dirasakan. Kalau halus, coba berusaha diperhalus lagi, di stroping lagi sampai naik di tisu. Kalau belum bisa tisu, tidak masalah. Yang terpenting di kertas itu dikelok-kelokkan, dilurus red, dipuskat, itu halus, itu sudah cukup. Set, perhatikan. Masya Allah, ketajamannya ajib banget. Terbelahnya mantep banget ini. Mengerikan kalau udah tajam gini nih, seret ini kan. Kelihatan kan, rata, tajamnya itu rata. Seret ini. Benar-benar ngeri banget. Cocok untuk koleksian, cocok juga untuk sembelihan di kurban tentunya. Lebih keren, penampilannya itu keren. Dan sarung kulitnya, lihat, premium banget. Tebal, model slobohan. Ketebalannya segini nih. Cakep. Cara memasukkannya gini. Dari atas seperti biasa. Ada yang nyangkut, dikeluarkan dulu, dipaskan. Nah, kalau udah pas, memang gampang masuknya kalau sudah pas itu. Tebal banget, tebal. Ini model seperti cetekan tapi paten ya ini. Dipaten, tidak dibuka. Biasanya kan bisa dibuka ini, tapi ini dipaten supaya kuat. Karena kebetulan dapat kulitnya yang tebal, cakep seperti ini. Untuk lubangnya standar lah ini, sabuk Betawian masuk ini, taruh sebelah sini, cabut, mantep banget.
meskipun tajam atau tidak tajam, ingat ya, untuk sembelihan kita jangan gitu ya, bawa perasaan itu saat menyembelih itu perasaan kita dibawa, jangan seperti kayak punya dendam, jangan ya. Meskipun lelah selelah apapun, meskipun kita saat itu panas, capek, letih, apalagi timnya kurang solid ya, meskipun sempat gontok-gontokan dengan tim kita atau orang-orang yang suka relawan membantu kita, tetap saat menyembelih kita selalu ingat dalam hati kita harus selalu bersolawat, minta pertolongan Allah supaya dimudahkan urusannya. Terus ketika menyembelih itu pakai gaya apapun, intinya jangan seperti santai saja, bismillahi Allah Akbar. Kalau tarik juga dengan bismillahi Allah Akbar, perasaannya di bawah supaya benar-benar ibadah kita itu, zahir batin kita itu benar-benar dapat nilai ibadah. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.